Assalamualaikum. Hari ini kita akan berangkat ke Pulau Karang bertadabbur alam bersama kawan-kawan dan tim Muhibbin Aulia Barus. Sesekali rasanya perlu kita untuk refreshing biar tidak terlalu kaku. Kita akan menuju Pulau Karang di Desa Sitiris-Tiris, Kecamatan Andamdawi, Tapanuli Tengah. Kita sampai, alhamdulillah. Sahabat sekalian, kita menuju
lokasi makam yang ada di Pulau Karang, Desa Sitiris-Tiris, Kecamatan Andam Dewi. Sudah hampir seharian kita di pulau ini, sahabat, karena cuaca sedang tidak bersahabat. Dan kita bergegas menuju lokasi makam yang ada di Pulau Karang. Insyaallah kita akan berziarah ke makam yang ada di pulau ini. Ikuti terus, sahabat sekalian, perjalanan kita, para pencinta aulia, muhibbin aulia Barus. Agerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah. Ya. Ayo ke Barus. Kita masuk hutan menuju lokasi makam Pulau Karang. Kita sudah sampai, alhamdulillah. Ini dia. Oke, sahabat sekalian, beginilah kondisi di pemakaman atau makbaroh yang ada di Pulau Karang. Makam ini tidak ada inskripsinya karena batunya batu alam, batu yang tidak diukir. Mudah-mudahan sahabat sekalian, sahabat muhibbin aulia Barus, bisa berziarah ke makam ini, makam yang ada di Pulau Karang. Amin ya rabbal alamin.
Iya, pantai. Allahu Akbar. Wih, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Samudra Hindi ya. Samudra Hindi ya. Masya Allah. Luar biasa ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina azaban nar. Luar biasa. Saatnya menuju pulang. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kita menuju pulang. Walaupun perjalanan cuaca kurang sedikit kurang bersahabat. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Ayo ke Barus. Barus.